갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보면 왜 그러냐고. Hello guys, kali ini saya mau tunjukin ke teman-teman nih bagaimana caranya menhandling kura-kura air, khususnya kura-kura DBT ya guys. Saya akan tunjukin caranya menghandling kura-kura DBT, tapi harap diingat ya guys, cara ini hanya berlaku untuk kura-kura DBT aja, tidak berlaku untuk yang satu ini ya guys. Kalau yang satu ini cara handlingnya punya aturan mainnya sendiri, perlu penanganan yang khusus. Nah, saya akan tunjukin bagaimana cara handling si DBT yang super imut ini guys. Dia itu nggak tahu ya kenapa ya guys, saya rasa kayak seperti lumba-lumba guys, bisa diajak berinteraksi guys, cuma sayang aja dia nggak bisa berbicara guys. Kalau sudah bisa bicara enak, jadi saya ada teman untuk ajak ngobrol. DBT saya ini, si Dragi ini termasuk kategori jinak ya guys. Dia jelas sekali beda sekali dengan apa, si Alpha. Jadi kita bisa handling dia seperti ini, tapi perhatikan kuku-kuku di kakinya yang tajam itu, kalau dia lagi mau tendang jangan kita lawan guys, karena berpotensi akan kena cakar. Kita bisa handling dia seperti ini, atau juga bisa dari belakang ekornya. Seperti ini guys. Sorry. Jadi yang paling aman sih cara handlingnya seperti ini. Kaki dia nendang terus tuh guys. Jadi saya ujung-ujungnya cuma bisa menyentuh di bagian ujung karapasnya. Saya pelihara si Dragi ini udah dari dia kecil ya guys. Mungkin sudah hampir 3 tahunan lah sampai sekarang. Nah ini plastronnya dia guys, kura-kura dengan motif yang paling unik yang saya pernah pelihara. Jenis ini adalah jenis sentrata ya guys, karena ada satu lagi saudaranya dia yaitu
jenisnya konsentrik. Kalau sentrata ini dia motifnya bintik-bintik di sekujur badannya sampai kepalanya ya. Kalau untuk yang jenis konsentrik, dia motifnya adalah garis-garis. Masing-masing punya keunikannya sendiri sih guys. Tapi dua-duanya tetap saya anggap adalah kura-kura yang paling lucu dan paling imut. Cuma dari segi harga yang konsentrik lebih mahal guys. Saya belum sanggup adopsi yang konsentrik. Doain aja guys, moga-moga kedepannya saya bisa punya yang jenis konsentrik. Jadi ini awal mulanya si Draggy ini, karapasnya dia itu warnanya hijau guys. Terus sekarang yang seperti teman-teman lihat sekarang, warnanya sudah berubah jadi kuning. Entah karena faktor makanan yang saya kasih atau memang genetiknya guys. Jadi ya dua-duanya itu berpengaruh sih terhadap warna karapas dan plastronnya. Tank ini tadinya adalah tank untuk Snappy CST yang paling tua di tempat saya. Berhubung sudah diadopsi orang, jadi saya kasih tempatnya ini untuk Draggy. Jadi dia yang beruntung menempati tank yang paling besar di rumah saya. Jadi ini ya kelakuannya si Draggy seperti ini guys. DBT yang menggemaskan. Kalau teman-teman punya anak di rumah mau coba belajar handling kura-kura jenis ini sih nggak apa-apa ya. Tapi harus tetap diawasin. Paling aman jangan pegang deket bagian kepalanya guys. Karena yang namanya binatang itu cenderung apa yang ada di depan matanya dia itu, mereka secara naluri akan mencoba melahapnya tanpa pikir dulu. Tapi sejauh ini untuk Draggy saya lihat dia cukup aman ya untuk di handling, karena dia lucu juga. Oke guys, kira-kira sudah pada tahu ya cara handling kura-kura air seperti apa. Jadi seperti ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa ya guys. 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 안 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서.